opening nih. Oh, kita bau lah. YouTube. Pusing gua guys. Udah pusing gua kemarin. Gua benci cowok sama netizen tuh. Sumpah langsung lah kalau udah kalah Ipos kalah pasti langsung ngechat gua. Ipos butuan. Baru kalah segame, jangan alay, cocok. Oke, inilah best penentuan antara Ipos melawan BTR game ketiga. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya akan menentukan siapa yang upper bracket nanti di kedepannya. Terima kasih. Cakep. Kok cakep? Yakin Ipos bisa menang. Enggak. Yur, berarti match ini menentukan siapa yang bakal upper bracket? Enggak. Besok. Enggak kan? Besok. Oh iya, besok. Tadi ya, langsung aja kita back. Yur, lu sombong banget, Yur. Iya, cuek. Lihat si ini pakai apa? Rapaela, cok. Oh, LG pakai Rapa. Wih, sekarang. Iya, dan KY pun langsung mengambil karena. Yo, semuanya. Gua kasih tahu ya, kok ya. Halo. Halo. Nah, jadi ini kalau match ini EVOS menang, besok EVOS cukup menang 2-1 untuk upper. Tapi kalau match ini kalah, EVOS harus 2-0. Jadi seperti itu. Ya, benar kan? Maksudnya enggak perlu 2-0, 1 kan? Ya, ini kalau EVOS menang. Tapi kalau EVOS kalah harus 2-0. Menang lah ini upper. EVOS. Untuk upper. Oh. Ini di posisi EVOS, tapi kalau RRQ ya intinya harus menang lawan. Nah, kalau ini EVOS kalah, besok RRQ cukup ambil 1 untuk upper. Ngerti ya? Nah, jadi 1 tambah 2 berapa, Yur? Tapi kali ini link dari Vertik bakal support Farbi terlebih dahulu dan bakal itu wadar aja baru bisa didapetin dari kedua belah pihak. Kena nih. Enggak lah, susah lah kena. Persentase tuh head to head, guys. Gua enggak ngerti. Head to head kan. Persentase sama ini sih skor sih harus. Bukan head to head, poin dulu. Oh, poin. Iya, poin dulu ya. Poin. Gua tahu apa poin mengalahkan head to head. Hampir dapat. Poin mengalahkan head to head, ingat guys ya. Udah di share banget loh di situ loh di sanet. Aduh. Mati. Mati gak lu? Gas. Wah, tengo bocilku guys. Tuh udah marah tuh sekarang kok. Udah kelas. Udah kasih lo tangannya kalian. Cepat. Udah gua ludahin malam, udah gua Pe itu dilemparkan tidak mengikhlaskan satu monster jungle. Tertel BTR mau tertel. Gas. Ya ampun. Fastbot siapa fastbot? Oh, EVOS. Ingat ke siapa fastbot EVOS? Link. Retribusi. Gila. Kita lihat di sini nampaknya linknya kehabisan babi biru nih. Kesurupan Albert ya. Kagak lah. Albert punya jiwa. Tapi menurutku sih kayak gitu untung atau rugi ya? Bunuh support sampai pakai flicker gitu. Dua flicker. Di awal sih santai aja sih. Tapi si kalau ya langsung ini sih kalau mau langsung kayak perangin lagi kayak. Ya. Tapi enggak tahu. Tapi belum ada backup dari para pemain. Ah, perangin langsung sih kalau mau. Sorry guys, bocil punya jiwa sendiri. Ya anti match misok itu skillnya kan coba kalau geser dia bisa pindah. Masih gagal. Clover masih cooldown ini skillnya. Masih cooldown pasti. Iya, masih delay sedetik. Gimana? Tapi susah hari lawan Kagura nih kayaknya di awal ya. Udah ting easy, guys. Link lu jangan jadi link lu ya. Jangan malu-maluin ya. Bocil, hey, bocil. Tapi sementara masih oke lah linknya. Ya. Oke, masih oke. Nanti pas lihat game pasti kena Edora cok pusing cok. Ditunggu dia ambus. Dia bikin di mana transportnya dulu. Lalu udah pernah udah sering kejadian pakai link lawan Edora. Ih sakit banget. Itu one, terus one. Ini sementara wah ngeganggu banget gitu loh. Edora. Ya. Terus si Cloud-nya levelnya lebih tinggi cok. Aduh gawat sih. Level berapa? 7 banding ya. Satu level. Lele ditungguin. Gila sih emang gua suka BTR apalah Mas ya. Ininya insight-nya benar-benar ini kan. Enggak setengah-setengah mereka tuh. Iya. Mati ya mati gitu. Ya enggak ragu makanya. Dari hero yang hanya sarga. Mereka tuh enggak lama-lama kalau beda kan sama tim lain tuh kayak ors ini dulu ya. nunggu dulu. Kita aja bisa doakan besok EVOS 2-0 ya guys ya. Enggak lah ini menang lah ini. Sabar Yur lu nih.
Baru awal pasti RG. Enggak PMA. Iya lu ini harus PMA. Jadi lihat udah coba dipaksa dari seorang Persik menuju. Wah. Duitnya juga enggak beda jauh coy ini. Enggak jauh banget malah. Tuh lihat. Mengeluarkan blood O-nya tapi dibalas. Oh, datang semua coy. Kacir pertahanan dari Evos Legend. Level 8 sama tuh. Lihat levelnya udah sama tuh, Yur. Ya, ini turtle langsung nih. Dari Clover dan juga LG di depan sana. Dibuka begitu saja sudah terlihat ticketing sama enggak bisa ini 10 9 8 ayo bocil gue rating kelek aduh cancok gua sayur aduh bisa LG aduh mati cowok cek doranya ini banget ya LC gila mati LC-nya. Iya mati. Keras banget. Eh susah banget sih lewat situ jalannya. Eudora nih nyebelin sumpah. Kita tuh kena Eudora ya maling nih. Susah masan. Iya Persik. Soalnya kan kita lari dekat-dekat pasti dekat ambus tempat terbangnya ke tembok. Dia tuh nunggunya situ. Sorry guys ya kalau yang muter-muter jadi kalian bisa skip guys ya. Aduh. Lo jalan kaki. Salah kaki bos. Ya di push dia di push. Ya. Jadi gini siapa nih? Yo i. Kenapa paus? Dengan adanya. Ini kayak masalah teknikal sih teknikal. Teknikal isu es. Jadi kali isu. Ataupun farmingan yang dilakukan oleh Bran. Tapi di sisi. I don't know. I don't know what happened Nayon kumaha damang ayo Ipos makan bismillah Ipos oh ya Allah kita doain Ipos guys satu guys Ipos mengeluarkan ayo ya. Yang puasa doain Ipos juara yang enggak puasa doain Ipos juara juga biar yang biar kalian tuh kan enggak terkabulkan yang enggak puasa jadi yang puasa kan terkabulkan ayo semua doain ayo lu pasti bisa Yur kebalik maksudnya yang puasa doain bos menang yang enggak puasa doain biar menang biar kebaliknya ngerti gak sih kalian ah pendek cuy kalian gue juga enggak paham apa yang gue omongin oh si anti mage anti mes ini enggak. Dia kan kebiasaan main kayak gini dia harus ini harus PW tangan dia anti mes anti mages dia kayak luyur dia tuh kayak luyur. Kenapa? Harus ada apa? Harus ada Elgato main. Tapi gua orangnya enggak terlalu comel tuh di lomba maksudnya kayak ya udah kalau udah ada pegangan ya udah gitu loh kayak mau ngelek-ngelek gua enggak minta pos, Cok. Oh ya lu enggak mau pos lu ya. Lu enggak mau pos tapi berisik. Ih, ngelek, Cuk. Tapi enggak mau pos. Aku yang angkat tangan biasanya. Iya. Ini turnamen, Cok. Dia yang minta pos lu ya. Aku. Ih, ngelek, Cuk. Minta pos gayur. Pos itu dia. Aku lah katakan, dah ngomong dah. Oi, apa sih Yur? Ketawanya. Kayak bocil, kayak bocah-bocah itu. Orang apa ngomong doang, tapi nggak mau ini, lakuin. Iya, ini Bram, lek. Iya, dan juga Yudoreng dari tadi emang pemainnya agresif. Guys ya, langsung ya. Ntar masuk aja langsung ke gamenya guys ya. Ya. Kalian bisa langsung skip ya guys ya. Iya guys ya. Iya guys ya. Permainannya sangat baik guys. Baik ya. Banget guys ya. Dari yes. Seorang. Ngelamun jorok nih LG. Ya. Gua ini dia bilang gini nih gua enggak tahu gua kadang capek mikirin cuman gimana lagi lah gua udah di sini sekarang gua seneng sih gua bisa di sini LG ngelamun jorok awan tuh kayak Yurino guys suka ngelamun jorok. Kenapa kalian ngajak ngete? Siapa kan? Ta Levi ngete you beli di warkop. Astaga. Kok puasa, Pri?
puasa. Masa iya kok puasa? Iyalah puasa lah ini, kering bibirku nih. Udah bolong berapa hari? Rapli. Wah, belum ada lah. Pli, berarti nanti lebaran pulang dong, Pli. Dilarang mudik, ya tahun ini paling lebaran enggak bareng keluarga lagi. Lo ya pulangnya cepet lah, agak cepet gitu loh maksudnya. Iya, kerjaan gimana kok? Oh iya. Aku juga, dia, mereka ngelamun jorok, aku juga ngelamun jorok guys. Aduh lo, ini sih harusnya pulang aja, Pli. Pulang. Paling selesai lebaran baru balik. Ya, krek anti miskin bos luar apol. Asum. Eh, percuma gue beli laptop di Mamuju tuh jelek banget jaringannya, guys. Wah. Tanya aja Eko. Bagus kok, bagus, bagus. Iya, bagus kalau ada bantuan jaringan tuh. Kemarin bagus, Cok. Coba, Ipos mana nih? Mana dong, tolong dong, para Ipos peran saya lah. Takutnya RT-RT, oh. Ini mana ada yang dari luar? Dari mana, Pak? Dari peran. Kenapa ya, betis ini sering kram ya? Karena kita duduk terus loh, Seko. Jadi sering kram ya betisnya? Iya, sering kram. Iya loh, kram, aduh. Tinggi semutan juga kan, pasti? Iya. Bukan, sama kayak Iwan. Coba. Kalau itu penyakitnya streamer, Cok. Ini aja ya. Ini banyak yang bilang, Bang, salam buat LC. Bang, titip salam buat LC. Iya, ini Ivos lagi panik, guys, ya. Ngelamun jor terus LG. Puasa bulan ini 18 hari doang. Apa? Puasa hari ini 18 hari doang. Apa? Puasa bulan ini 18 hari doang. Ya, masa iya? Maksudnya, maksudnya? Iya, bulan ini 18 hari doang. Gimana? Sabar, gue coba lihat jadwal. Tahu lu, Cok. Astaga. Hitung aja bulan ini ya, bulan ini. Aduh. Lu tuh gue udah gak paham lagi sama lu. Beli. Kenapa? Iya, iya, bulan ini ya. Bukan sama bulan depan. Titip salam boleh. Ya benar sih kok bulan ini cuma lama. Iya, benar kan? Iya, salahnya di mana? Ya enggak lah. Oh, maksudnya bulan dia ngitung bulan ini doang. Bulan ini Iwan, bulan ini. Belum nyampe Iwan. Ya nyampe lu bilang kan ya, bulan ini 18 hari doang karena ngitung bulan ini, bulan depan kan ada lagi kan? Iya, betul. Nyen, Rapli. Waduh, anti Elisa mati. Elisa mati. Astagfirullahaladzim, habis tipu langsung mati. Masya Allah. Tapi Khalid ini powernya sih ini banget sih, powernya si Ripo. Khalid. Yakin? Oh, begitukah Edsko? Begitu otak tak? One leg, sorry guys ya, otak gua tuh ngerti dari awal maksudnya, cuman gua tuh sosok nggak tahu aja. Gila kayak ini ya, di kena ru bukannya mundur malah maju lagi. Gila si bocil menunjukkan pasengnya guys. Ih, ulti ke belakang ya. Itu udah kalau udah kombinasi monyet sama cloud bersatu ngeri banget guys ya, enggak berani deket cowok. Iya, karena apa lah Mas? Karena cinta liar. Karena cintanya tak semurni bensinnya. Kok kenapa bahas itu lagi? Oke. Ada yang komen apa Mas? Eko si balap liar. Wih, di tangannya cepet kali. Wih, nice clover. Nice. Siap match tuh semakin keren. Ripo. Ripo. Eh, bocil. Oh iya. Kalian ngomonglah, suara casernya hilang, goblik, cok. Enggak ngomong loh mereka, enggak gonggong. Ripo lo dari bawah ke atas. Ada Elis yang mengambil kesempatan untuk bisa semangat bet. Minion di bagian atas sana. Yudora dan juga ada apa ya? Bodoh kali, coy. Enggak ada takut-takutnya LC anjing. Oh, ada orang. Gila. Satu tukar dua loh. Oh, dikejar. Oh. Ya mati. Oh, mati. What a play by Kiki. Baru ada Tempest of Blade-nya pas versinya tumbang dan langsung dirusin ke arah mid lane. Lihat bagaimana Luminer ditekan oleh seorang Ripo dan Ripo. Ops.
apa namanya kalau beli itu kok bisa masuk ya? Beli apa Seven Seas? Irinus. Coletnya tali banget sih. Iya, coletnya jancu tadi kena arum bukannya mundur maju lagi dia cok ngeri banget cok coletnya. Anjirnya ancok, anjirnya ancok. Jawa itu aneh cok Jawa serius. Wah gila. Wah. Mati ya. Ketil. Wah, ketil. Siapa ketil? Ultimate ketil nih. Max. Wah. Udah kelihatan ya udah. Iya, kelihatan. Udah enggak mikir, udah otaknya udah enggak mikir jernih itu. Ini adalah satu hal tilting yang dilakukan oleh Evos Legend. Berkali-kali secara beruntun. Berarti dia enggak suka draft-nya. Kenapa? Berarti dia enggak suka draft-nya kalau gitu. Lo enggak suka draft-nya. Mungkin. Eh, sumpah. Wow. Langsung hilang. Eh, gila loh, sumpah. Ini Seven Seas. Dari Ripo. Seven Seas. Dengar Seven Seas. Iya. Yang teriak berarti kagak puasa karena mesti apa? Seven Seas kan cuma dapat penet doang sama pukulannya, bukan cuma yang pertama doang jadi double. Iya. Oh iya ya, pukulannya. Cuma hit doang, bukan skill. Eh, penetration-nya itu loh. Oh, kalau hepatitis hit kan. Iya, harus di hit dulu kalau itu. Lingin nggak sempat ulti cok, kena execute gitu guys, kaget guys. Aduh. Jadi nggak sempat ulti nggak. Aduh. Dihitung namanya. Sudah guys, tinggal kayak gini apa yur? Nice. Badut cok. Tinggal nunggu besok 2-0 ketirino. Iya, tinggal nunggu besok 2-0 badut. Males. Astagfirullahaladzim. Pori sendiri lah. Bangki. Wih, kebakar. Ya, kena flank shot. Gila. Kagura yang ngeri. Gila kayak susah banget dia mau ngapa-ngapain. Panas anti Messi. Oh, Rainbow marah nih Bumi. Messi. Eh, masih di situ loh. Kayaknya marah nih diambil nih. Kayak Max. Oh iya, gara-gara ini ya, gara-gara apa namanya Bumi dia. Enggak tahu sih. Emang sih Rainbow kecewa doang, Bumi. Bapak, yang ini pak orangnya. Terus sih. Oh enggak, itu enggak Rainbow kayak gitu tuh bantuin nanti match. Kasih alarm. Di sini. Panas nih, panas. Apa kalian alay enggak respect? Match-nya itu tadi apa namanya? Jangan alay, itu namanya taunting. Apa? Aduh ini. Tilt gitu dia kan? Yang udah enggak main nih. Iya. Ada dua kan? Kayaknya. Selena satu. Ya. Clover. Dari okay. Lord yang pertama kali. Hampir cok kena. Clear. Dongki habis kalah langsung terdiam. Hei, wah mati cok. Kok ini ya jauhnya ya? Terlalu rese sih. Ngeri banget cok. Enggak, kok slow hand ya? Enggak, yuk itu udah pasti mati soalnya yuk dilempar. Soalnya langsung listu. Soalnya langsung di studio. GG. Anjay. GG. Oke. GG BTR. GG. Kok GG BTR tetap semangat EVOS. Semangat terus. Iya. Semangat terus buat EVOS. Ya ampun, cok. Jangan lupa like, comment, and subscribe.